Sama lagi di channel Bang Jun Kuliner. Sekarang gua berada di Pasidemar ya. Ini tempatnya. Sekarang gue mau mereview kebab. Ini kebab Prince ya. Oke, langsung saja. Ini lur harga-harganya. Ini penjualnya. Saya pesan 2, Pak. Yang apa? Yang white sama black. 2, satu-satu. Iya, satu-satu. Pedes ya? Pedes. Ini buka udah berapa tahun, Mbak? Udah lama. Udah lama? Iya. Udah berapa tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ini mbaknya yang punya, Pak? Saya. Iya. Bosnya orang mana, Mbak? Bosnya orang sana, Pak. Jepara. Oh, orang Jepara. Ini cakepnya, guys. Kalau di musim corona ini pengaruh nggak, Pak? Boleh. Pengaruh banget. Jamnya kan dibatasi juga. Nggak, Pak? Jamnya kan dibatasi juga. Oh. Oh iya, jamnya? Jam 8. Oh, jam 8 ya. Makanya kemarin saya kesini udah tutup duluan. Patroli tiap hari, Mas. Oh, tiap hari patroli. Kalau yang pedagang gini ya kasihan ya, Pak. Pengaruh banget buat pedagang. Halo lur,
Sama lagi di channel gue, Bang Jul Kuliner. Sekarang gue mau review kebab Prince ya. Ini kebabnya. Ini yang ukuran large harganya 13.000. Ini yang black kebab harganya 12.000 ya. Oke lur, mungkin itu saja review dari gue, yaitu review kebab depan Indomaret itu kebab large. Itu kebab request dari subscriber gue. Kemarin ada yang request, Bang, request dong kebab depan Indomaret Jalan Samangan itu. Ya, mungkin itu aja dari gue. Semoga channel ini semakin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Salam orang lain. Ini yang black kebab ya lur. Nih, gue cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lur, dalamnya kita coba dulu lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lur buat rasanya sama kayak yang lain, cuma yang membedakan ini dari kulitnya hitam. Teksturnya ini menurut gua lebih lembek ya, lembek banget. Ini kalau makan ini harus hati-hati, nggak tumpah semua. Oke langsung saja kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari yang large dulu ya. Ini lur, bismillahirrahmanirrahim. Tortilanya tebal banget. Ini dalamnya nih ada sayur, seladanya lur. Ini juga ada dagingnya. Dagingnya agak tebal sih. Nih. Ini selada. Buat kalian pecinta kebab, gue saranin kalau lu main ke Semarang, lu pesen ini, kebab Prince. Harganya standar lah buat mahasiswa, tapi rasanya rasa bintang 5. Terus juga dari dagingnya nggak pelit, banyak mantur nih, banyak banget. Lagi lu. Rasa dagingnya kena, rasa gurihnya kena, sausnya juga kena, enak banget.